Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wa yahrumu alal junubi sittatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani wa shaumu wa talaqu wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surrati warrubati. Cukup. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menerangkan tentang barang siapa yang wudunya itu rusak, maka dia haram untuk melakukan perkara ini. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua itu tawaf, yang ketiga yaitu menyentuh Al-Quran, yang keempat yaitu membawa Al-Quran. Dan haram juga bagi orang yang junub 4-6 perkara. Yang pertama itu sholat, yang kedua itu tawaf, yang ketiga yaitu menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam di masjid, yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Dan haram bagi orang yang haid itu 10 perkara. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga yaitu menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam di masjid, yang keenam yaitu membaca Al-Quran, yang ketujuh yaitu berpuasa, yang kedelapan yaitu melakukan talak, yang kesembilan yaitu melewati di masjid. Takutnya seorang perempuan yang haid itu takut mengotori masjid. Yang kesepuluh yaitu menikmati bagian tubuh antara pusar dan titik. Bismillahirrahmanirrahim. Innya termasuk huruf, yaitu huruf syarat. Huruf syarat yaitu in maman mahma ayun mata ayana aina idma. Dasar alfiahnya wabnil mu'arraf al-munad al-mufrada adalladhi firam ihikat muhidah wal-mufrad al-mangkora wal-mudawfa wa syibah unsib adiman filafa. Khawfat termasuk fi'il madi yang berdomir hiya. Tasarif lugawi khawfat khawfa khawfa khawfu khawfat khawfata khifna khifta khiftuma khiftum khifti khiftuma khiftunna khiftu khifna. Talwithahu menjadi khawfa ya khawfu khawfun wa makhawfun fawa khawifun wadaka makhawfun khawfla takhawf makhawfun makhawfun. Talwi tahu menjadi pelengkap. Pelengkap hukumnya nasab menjadi maf'ul bih. Talwi tahu termasuk susunan idofah. Idofah adalah gabungan dua isim atau lebih. Kata yang pertama yaitu disebut mudaf. Selain mudaf disebut mudaf ilaih. Mudaf syaratnya tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Sedangkan mudaf ilaih hukumnya jar, karena menyimpan maknanya min, li, dan fi. Dasar alfiahnya nunan talil yang raba'u tanwina mima tudik wudif katurisina. Rasanya jual rimen alfi'idha lamya suhil ladaka walama huda. Punya termasuk domir. Domir adalah kata ganti. Domir ada dua, yaitu domir munfasil dan domir mutasil. Domir munfasil rofa huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Domir munfasil nasab iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Domir mutasil huhuma hum hahuma hunna kakumakum kikumakunna iyana. Oke, lanjutannya itu artinya apa? Wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati, menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut. Tidak boleh ketika orang yang haid. Ketika orang haid. Kalau selain daripada itu boleh atau tidak?
selain orang, jika orang itu tidak haid ataupun tidak nifas, tidak selain tidak haid, maka boleh melakukan itu. Di luar dari penisura wanita boleh atau boleh? Gak boleh, kan dia melakukan hubungan suami istri ketika haid itu tidak boleh. Walaupun di luar bayi nasur kopi warung babi. Iya. Gak boleh juga. Iya. Terus artinya berarti buat istri tahu gimana bayi nasur roti warung babi. Itu artinya apa? Menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut. Kalau di luar daripada bayi nasur kopi warung babi, boleh gak? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. 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 Surah artinya apa? Pusar. Berarti ya? Lutut. Silakan yang lain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manita kodo udu uhu haruma alaihi arba'ah as-salatu wa tawaf. Salat itu apa? As-salatu, salat, tawafu dan tawaf. Salat itu apa artinya? Ibadahnya orang muslim. Ibadahnya? Orang muslim. Secara istilah? Sholat secara bahasa apa? Doa. Secara istilah? Apa Pak, pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja. Sesuatu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? Mengelilingi Ka'bah itu berapa kali? Kalau tawaf itu sekali atau dua kali? Dua kali. Belum pernah tawaf ya? Belum pernah. Tujuh kali. Pernah dengar tawaf terus ada sa'i. Kalau sa'i berapa kali itu? Lari. Apa sa'i itu? Lari-lari. Itu gandengannya ya. Kalau kita umroh. B. Wayahrumu alal junubi. Junubi kalimat apa? Kalimat isim. Isim apa? Isim marifat. Isim marifat antara lain yaitu isim ada alnya, isim domir, isim isyarat, isim mausul, nama atau alam, idofa yang mudah pilihnya isim marifat di atas. Bahasa rakanya wawairuhu ma'rifatun kahum wadi wa'indaukni wal gulan waladi. Oke. Wa masul mushafi. Mushafi itu apa? Mushaf. Iya. Sesuatu yang ditulis ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Sesuatu yang ditulis. Siapa yang nulis? Oke. Wallu'thu fil masjid. Apa artinya itu? Berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Oke, itu dulu, nanti sambung. Sifat Lailatul Maghfirah. Yang pertama tadi kamu bacanya maning takodo wudhuuhu haroma atau haruma? Haruma. Hah? Haruma. Haruma itu berarti sulasi mujarad yang bab ke yang berwazan fa'ula. Fa'ulayaf. Fa'ulayaf. Berarti bab ke sulasi mujarad ada berapa bab? Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala ada berapa bab? Tiga. Ada enam. Ada enam. Sahihnya tahu di dalam nadzam maksud bagaimana? Fi'lun hafal. Oke. Fi'lun tulafiyun idha yujarratu abu abu husifun kama satus
Rodu. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini. Wayah rumu bil haidi asya'a. Asya'a itu i'rabnya apa? Mahal jar. Mahal jar, alamat jarnya menggunakan ya. Alamat jarnya menggunakan fathah. Fathah, kenapa fathah? Karena termasuk isim jarum sharif. Dalilnya wajrabil fathati malayan sharif malang idaf aw yakub ba'da al-radif. Ilatnya apa? Ilatnya hamzah. Ilatnya isim jarum sharif itu ketika rofa dengan ketika rofanya ilahnya isim ghairu munsharif punya satu ilat atau punya dua ilat, ini ilatnya apa? Satu. Satu apa itu? Sebab nama, sebab di akhir alif. Alif apa? Baik itu alif layyinah maupun mamdudah. Alif ini termasuk alif, alif apa layyinah? Mamdudah. Alif ini termasuk alif mamdudah. Yang alif maksurah bagaimana contohnya? Alif maksurah yang bentuknya seperti ya, tapi dia contohnya kayak hubro. Iya, terima kasih, syukron. Tanya lagi gak apa-apa. Siva, orang tua masih ada sih? Bangga orang tuamu ya. Wal mururu fil masjidi. Ah, wal mururu fil masjidi. Wal mururu fil masjidi itu fi'il madinya apa? Yang wal murur. Hah? Ya. Lafaz mururun itu fi'il madinya apa? Marara. Marra. Tasrif. Marara. Iya, istilahi. Marara yang mururu marun wa marrarun fawa marun wa laka mamruru murra laka murra. Ulangi lagi. Marra. Marra yang mururu marun wa marrun fawa marun wa laka mamruru murra laka murra. Kalau lafad asumu itu isim fa'il atau isim maf'ul? Asumu. Masdar. Masdar. Itu masdarnya asawmu, fi'il madinya soma. Kalau siyamun itu fi'il madinya soma. Beda enggak? Beda. Masdar sawmun sama masdar siyamun itu fi'il madinya beda enggak? Beda. Masdar itu ada berapa? Ada dua. Satu masdar mim, sama yang kedua masdar ghairu mim. Ko mayaku mukiyaman, ko ada yak o ada yak udu uudan. Saum asaumu, lafat saumu ikut wazan pak. Pak lun ikut wazan pak. Pak lun. Kalau siyamun itu namanya masdar apa? Fi'alun. Oke. Terima kasih sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.